betul ya, ibadah pengawasan obat dan makanan dan juga sertifikat halal karena kita punya produk. Jadi semuanya sudah ada. Nah, juga Melia Sehat Jakarta, kita bayar pajak untuk membantu pembangunan. Karena Melia 2015 bayar pajak 50 miliar ke pemerintah. Jadi aman kan? Aman. Perusahaannya bayar pajak. Makanya tadi Pak Jokowi Dodo hadir. Betul enggak? Ngomong Pak Jokowi tadi presiden itu ngomong gimana? Melia Sehat Jakarta adalah bagian terpenting di DKI Jakarta. Saya akan jempol untuk Melia. Berarti udah aman kan? Aman. Karena ini udah legal di Indonesia. Paham ya? Next. Nah, dan juga Melia Sehat Jakarta sudah berdiri kurang lebih 16 tahun melayani. Jadi 16 tahun kurang lebih dari 2003. Lama enggak? Lama. Sekarang 2019 kurang lebih hampir 17 tahun. Paham ya? Jadi udah aman. Dan juga Melia Sehat Jakarta perusahaan terlama di Asia nomor 2 di dunia di bisnis dengan marketing plan sejenis. Intinya apa? Intinya Melia ini udah lama. Paham ya? Udah 17 tahun dan membernya sekarang 6 juta orang dari Sabang sampai Maroke. Terus buat Melia Sehat Jakarta. Nah, itu bisnis siapa? Pemiliknya salah satu anggota DPR RI yang punya salah satu dia anggota DPR yang udah menjabat 3 periode. Dasyat. Pak SBY, Pak Jokowi dua periode dia pemimpinnya. Paham ya? Dasyat. Paham ya? Komisi 6. Wah, itu berarti yang punya jelas kan? Jelas ada di pemerintahan. Paham ya? Nah, ini dari segi perusahaannya. Oke, Nek. Nah, beri close buat produknya. Nah, kita punya produk. Tapi kalau mau ngomong produk, kira-kira kerjanya ngapain? Pasti mikirnya jual produk, betul nggak? Betul. Mikirnya kalau ada produk, pasti jual, betul nggak? Kira-kira, iya, karena kini yang tampak sales ada di layar. Tapi di sini produk ini buat dikonsumsi, jadi bukan buat dijual. Kita akan bergabung, produknya pakai aja. Nah, next, produk pertama adanya Melia proposal, betul ya? Propolis. Jadi Melia propolis ini apa sih? Melia propolis ini terbuat dari yang namanya air liur. Air liur siapa? Bukan air liur teman kita, betul kan? Kalau air liur yang ngajak, namanya meninggal, betul ya? Nah, tapi ini air liurnya lebah. Jadi air liur lebah ini teman-teman obat anti virus, bakteri sama jamur. Dia tuh anti bakteri. Penyakit yang disebabkan virus, bakteri sama jamur, insya Allah bisa disembuhin semua pakai propolis. Kenapa? Karena penyakit kita disebabkan seluruhnya di tubuh kita. Ini kalau nggak penyebabnya virus, kalau nggak penyebabnya bakteri, kalau nggak jamur, betul nggak? Nggak ada yang lain. Contohnya jamur apa? Di kepala apa biasanya ketombe, betul nggak? Di mata apa katarak, betul nggak? Di atas mata, wah enak tuh di atas mata, enak ya? Yeah. Enak, cuma sedikit rasa mau meninggal. Tapi enak, betul ya? Kemarin udah banyak korbannya. Korbannya langsung sehat. Oh, sakit tuh. Jadi propolis nanti selesai ini semuanya di ruangan ini sebelum keluar ruangan karena itu matanya ya. Yang posting gitu ya. Tadul kalau kurang gerakan karena itu matanya. Tadi malam tadul nggak bergerak pun lagi ya. Saya netes matanya baru bergerak ya. Mantap ya. Bakteri juga banyak, bakteri dalam, bakteri penyakit, bakteri apapun tinggal diminum aja, tetes perpadatan hangat itu bisa buat ngeluarin bakteri sama jamur. Jamur juga banyak, contohnya virus. Virus apa? Virus banyak gak? Influenza, virusa, betul ya? Apa virus yang paling seram apa? Virus-virus HIV, virus-virus apa tuh? Virus-virus pangkoy, ya, betul ya? Gak tau pangkoy? Gak tau ya? Virus dong, betul ya? Semua gitu ya? Nah, akhirnya propolis ini obat segala macam penyakit, teman-teman. Insya Allah ini bisa disembuhin segala macam penyakit. Nah, ini propolis kedua, ada yang namanya Meliabia. Kalau Melia dia terbuatnya dari susu awal ibu. Ibu siapa? Bukan jadi kita, betul ya? Tapi ini ibunya ibu sapi. Setelah melahirkan itu susunya masih bening gitu tuh langsung dijadiin ya dia. Mantap. Mantap. Dia rasanya asam, dia tuh buat vitamina prima, segar dan awet muda. Dan buat wajah juga bagus. Misalnya Anda ngeliat pas ngaca tuh dia ngomong, "Jing."